فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, yang besar saya tak sebut gelar, yang kecil pun tak apa nama semuanya, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, kita pun memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Walaupun Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyah syukur, sangat sedikit atau sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Semoga syukur kita diterima dan diberikan apa yang dijanjikan, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, aku pasti tambah nikmat kepadamu. Semoga bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, bertambah pula rezeki dan barakah kita. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, selawat dan salam tentu selalu pula kita ucapkan dan kita doakan untuk Nabi kita junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia, menegakkan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Selalu bersambung pula kepada keluarganya, anak istri, kerabat, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti agamanya dimanapun berada sampai akhir masa. Kembali kita melanjutkan bersama kitab Al-Usul Allati Bana Alaiha Ashab atau Ahlul Hadis Da'watahum Ilallahi Tabaraka wa Ta'ala. Kita selesai dari Al-Aslul Awal, landasan pertama, yaitu landasan iman dan tauhid. Masuk pada landasan kedua, yaitu talabul ilmi. Seolah-olah ini mengisyaratkan kepada al-manhaj al-muttaba' inda as-salafi as-salih ila tabi'il atba', bahwasanya beriman dulu sebelum berilmu, seperti yang digerakkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu iman sebelum belajar Al-Qur'an. Falamma ta'allamna Al-Qur'an izdadna ilma. Setelah kami belajar Al-Qur'an, bertambah iman. Tapi kalau tidak beriman dulu, baca Quran, kadang Quran jadi hujjah alaika. Jadi hujjah yang memberatkan kita, bukan justru meninggikan dan meringankan kita. Nah, penulis mulai dengan al-aslu awal, itu al-iman wal-tauhid. Sekarang masuk al-aslu thani, talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan semua yang kita disuruh beriman kepadanya. Nah, sekarang kita masuk pada yang talabul ilmi, bahwa orang beriman mesti nuntut ilmu.
Sampai kapan? Sampai bertemu dengan apa? Hadimul lezat, yang merusak segala kelezatan hidup. Siapa namanya? Malaikat maut, ya? Al-maut. Minal mahbara ilal maqbara. Dari tempat tinta ini, kata Imam Ahmad rahimahullah, ilal maqbara, sampai ke kuburan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menuntut ilmu sampai akhir hayat. Long life education, kata orang kampung saya. Yaitu menuntut ilmu sampai mati, sepanjang hayat. Tidak ada strata yang membatasi. Tidak ada gelar-gelar yang membuat kita meninggalkan majelis ilmu. Kalau tidak jadi alimnya, jadi muta'alimnya. Atau menjadi pendukung alim wal muta'alim. Ma'asyiral kiram. Al-aslu tsani talabul ilmi. Sepertinya sudah kita baca sebagiannya. Tapi saya lupa sampai di mana. Ya, lama sekali itu tidak jumpa. Amat tak ada kirim batas ini. Amat sekali sehari ingat, 5 hari lupanya. Nah, Allah musta'an, saya mohon maaf. Tidak sempat murja'ah tadi. Sebab dari jam 7, baru selesai tadi jam 5:30. Kajian. Tidak aduh, sambil nyetir pula tadi kan. Kalau ada kirim tadi, saya dengar juga. Nah, siapa yang bisa nunjukkan? Kalau tidak, saya ulang lagi dari awal kita. Nah, kita ulang aja lah dari awal ini. Al-aslu tsani min al-usul lati bana 'alayha ahlul hadis manhajum bid-da'wati ila Allah ta'ala wa talabul ilmi. Asas kedua yang dibangun di atasnya dakwah ahli hadis adalah menuntut ilmu. Wal maqsudu bi talabil ilmi. Apa maksud menuntut ilmu? Sebab semua orang mengatakan menuntut ilmu. Semua kita mengatakan pendidikan. Bahkan ada undang-undang sistem pendidikan yang sekarang sudah ada lagi rancangan undang-undang, katanya mengerikan. Ustadz nanti, maaf, dosen nanti dan guru disamakan dengan tenaga buruh lepas. Katanya, saya tidak belum baca ini. Katanya, kata yang baca. Tapi kita tidak perlu risau. Apa sebab? Kita diangkat oleh Yang Maha Tinggi, Yang Maha di atas. Tidak ada yang sampai ke atasnya. Dia tidak perlu takut, Pak. Hah? Nak buru lepas, nak buru terikat. Tidak apa-apa. Ya, Syekh? Antum takut? Antum tidak akan takut, tidak dosen. Kami yang dosen. Kalau wira swasta, berani aja dia, Ustaz. Apalagi kalau sudah jadi bos. Gitu. Awak salah jalan, Pak. Tidak, jangan risau. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan ada menimpa kecuali yang sudah dituliskan. Sabar, ya. Nah, kalau dapat juga seperti itu, apa namanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pokoknya jangan takut. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, mal maksud bitalabil ilmi indahum, yang dimaksud dengan menuntut ilmu menurut mereka, harus kita pahami, talabu ulum syariah, itu menuntut ilmu syar'i. Sebab menuntut ilmu duniawi, ya ada, tidak perlu. Kadang-kadang orang bisa mencari di dunia tanpa guru. Kadang justru ketika berguru jadi tidak maju. Setelah tidak berguru baru maju. Kalau tidak salah, tolong dibetulkan, ini yang pernah mulai istri ini dulu masuk sekolah dasar, kena marah terus sama gurunya. Tidak paham-paham. Akhirnya berhenti, akhirnya dia buat penelitian. Akhirnya, tahu tidak tuntun, berapa kali penelitiannya? Hah? Berapa kali penelitiannya gagal? Hah? 100 kali? Tidak, lebih dari 1000 kali. Awak 2 kali gagal, losi katanya. Tahu losi, ya? Pesan tidak tahu, ya? Jerah, ya? Saya takkan ulangi lagi. Pakai pepatah,
Orang tua tidak kehilangan tongkat dua kali. Pisang tidak kuat dua kali berbuah. Jangan terperosok di lubang yang sama dua kali. Dah. Sampai penelitian ke-700, timnya mengatakan, Pak, awak sudah 700 kali gagal, katanya. Apa dia bilang? Bukan gagal. Justru kita sudah menunjukkan jalan 700 yang tak akan ditempuh orang lain setelah kita. Masya Allah. Andainya kita orang beriman seperti itu. Syekh, hari ini belum bisa saya terima. Besok saya coba lagi. Belum juga. Besok saya dengar lagi. Akhirnya kita bisa menerima yang datang dari Allah dan Rasul itu. Masyur kiram. La siyama ulumul kitab ya sunnah. Yang dimaksud menuntut ilmu dalam definisi mereka, Ahlul Hadis, yang mengasih adalah ilmu syariat. Itu yang pertama. Dan ilmu syariat juga include di dalamnya, termasuk dalamnya ilmu mengelola dunia ini. Sebab ada ilmu tentang orang yang berharta, bagaimana dia nak mencari, bagaimana dia nak mengeluarkan hasilnya. Ada ilmu dari syariat. Kemudian masalah siasat syariah, ada bagaimana cara memimpin dan seterusnya. Wa ala ra'siha ilmu hadis nabawi syarif. Lebih-lebih ilmu hadis Nabi yang mulia. Apa sebab ilmu hadis diperlukan? Coba lihat kaum muslimin. Yang membuat orang semakin jauh dari agama adalah semakin jauh dari hadis Nabi. Jauh dari hadis. Dulu di saat umat tidak tahu kecuali hadis, mereka selamat. Misalnya generasi sahabat dalam segala hal yang mereka tanya, kaifa kana Rasulullah, maza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak nanya gimana pendapat si anu si ana, tidak ada hadis. Mereka jadi generasi selamat. Oleh sebab itu, nah, ilmu ini saat ini sangat-sangat dibutuhkan dari semua sisi. Ada yang bilang, hadis kan sudah ditakhrij, tidak ada dalam aplikasi-aplikasi Android. Tapi, walaupun sudah ada dalam aplikasi, masih tetap banyak yang tidak menyeleksi. Padahal kan ada program, misalnya, saya tidak pernah pakai, tapi itu mungkin pernah ya. Pokoknya cari hadis, di situ dicari apa derajatnya, sahih, dhaif, hasan, wudhu, dan sebagainya. Ini kan ada, mudah. Tapi dalam kenyataannya, tidak sedikit orang masih memakai hadis palsu. Masih memakai hadis dhaif. Karena yang ini hanya media informasi. Yang diperlukan bukan media informasinya, tapi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan. Dan itu perlu dipelajari, ditunjukkan nilai hadis, ditunjukkan harga hadis, nilaikan kemuliaan hadis, kedudukan hadis kepada kita yang belajar. Kalau tidak, dari dulu kita dari kecil akan dengar juga Quran hadis kan? Tapi kapan baru terasa harganya hadis setelah kita belajar hadis ini? Kalau bicara tentang Quran hadis, sejak lahir mungkin tidak dengar kita Quran hadisnya. Tidak apal aja untuk kapan pertama dengarnya. Tapi Quran hadis tidak tahu. Ya kan, berapa banyak orang juga menjadi pakar ulumul hadis tetapi tidak menjiwai hadis, seperti kata Ibnu Rajab dalam Fadhlul Ilmi Salam ala Ilmi Al-Khalam. Kam mimman talab al-hadis, berapa banyak orang yang menuntut ilmu hadis, wa tabahhara fihi wa laysa ala manhaji ahli. Dia sudah pakar dalamnya tapi tidak mengikuti manhaj ahli hadis. Apa sebab? Karena dia menuntutnya melalui orang-orang yang tidak mencintai hadis dengan sesungguhnya. Maka menghidupkan ilmu ini hari ini adalah sesuatu yang niscaya yang mesti dilakukan. Fa innahu min baqi ulumi syara' bimathabati ar-ra'si min al-jasad. Karena
ilmu hadis ini kalau dibandingkan dengan ilmu syariat yang lain seperti posisinya di kepala. Posisinya di kepala. Apa bedanya kepala dengan anggota yang lain? Tangan kalau terpotong masih ada bentuk orangnya, tetap juga ganteng. Tapi kalau sudah mukanya hilang, hah? Ada bentuk lagi? Hah? Ada bentuk lagi? Tidak ada. Yang lebih parahnya mati. Iya kan? Anggota yang lain masih bisa ditransplantasi, masih bisa diganti. Tapi kalau sudah kepala yang sudah hilang, selesailah sudah cerita. Nah, demikian juga dengan hadis. Islam tanpa hadis akan melahirkan aliran-aliran menyimpang. Aliran menyimpang. Penyimpangan pertama adalah ingkar sunnah. Ingkar as-sunnah. Sesatnya orang sesat karena tidak kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya. Masyur kiram. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum mengatakan man hajjaka bil kitab fahajjahu bisunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu memakai Al-Qur'an? Ya kan banyak orang dengan dasar Al-Qur'an jawab dengan as-sunnah. Apa sebab sunnah? Li'anna al-Qur'ana zuwujuh. Karena Al-Qur'an itu multi interpretasi, multi tafsir. Karena memang seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, banyak di antara ayat muhtamilatun ma'ani. Ada ayat-ayat yang mengandung lebih dari satu makna. Kadang diambilnya makna yang jauh, padahal Al-Qur'an dan hadis menunjukkan makna yang dekat. Atau bisa saja diambil makna yang dekat, padahal Al-Qur'an dan hadis menunjukkan makna yang jauh. Jadi, ma'asyar kiram yang dirahmati Allah, maka hadis adalah ibarat, atau ilmu hadis adalah ibarat kepala di tubuh umat ini. Coba lihat yang negeri-negeri yang hadis menjadi rujukan, betul-betul jadi rujukan, minus aliran sesat, walaupun disesatkan juga orang lain. Nah, ikan betul untuk usaha lain. Coba di negeri yang hadisnya hidup hadisnya, orang kalau belajar hadis dari awal sampai akhir, bukan seperti kita di jurusan hadis, belajar hadis, pilih-pilih, oh hadis ini jangan, ini bahaya, ini enggak ada. Enggak, jarang yang belajar hadis sampai selesai. Kajian tematik lebih digandrungi daripada ngaji duduk baca kitab. Kadang-kadang itulah, dulu masa-masa kami masih tua dulu, ya, di kampung tuh, bawa kitab, ngaji, cuma doktornya masih pakai buku katanya. Itu bahasanya. Ngapo aja ke Madinah selama ini. Aduh bahasanya. Masih bagi kita dan pandainya. Ya. Ada tuh. Bapak-bapak tapi tidak ke saya, ke ustaz yang lain kan. Sewanto dan timimbarnya. Ya. Dan dapet lo digatuinya. Ini dengar sama ustaz tuh. Ginilah pak katanya. Besok saya kasih bapak buku ini, silakan bapak khutbah, saya kasih 500. Oh, enggak bisa aduh katanya. Tapi kan mudah katanya. Sampai gitu, sampai dihitung isi amplopnya. Semarang. Ya, masih berkirang dari mati Allah. Subhanallah. Sampai ke situ gaji kita saya. Kenapa tadi itu? Hah? Ilmu? Hadis. Sampai ke situ ceritanya. Hah?
Ingat kan mana? Saya lupa mana. Ah, gara-gara bawa kitab. Bapak ini harus diapa apresiasinya. Gara-gara bawa kitab ceramah. Ya, dianggap tidak ini. Sini terantar ke Bapak tuan. Nah, mohon maaf. Iya. Aceh ono. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimati Allah. Dia anggap ngaji kitab itu tidak pandai ceramah. Dia anggap tidak pandai ceramah. Nah, sebaliknya, kalau sumpah pula kita ngaji, dia orang yang biasa ngaji, tidak bawa kitab. Apa punya ustaz aja itu katanya. Jadi sebuah payah juga memang. Alah kulihan. Jadi memang belajar kitab itu lebih berat daripada ceramah lepas. Kalau untuk pabrik cerita banyaknya. Pabrik cerita banyak nang. Jadi kata Syekh, fa inna baqi ulumi syariah bi mathabati ar-ra'si min al-jasad fala ghinan lil mutawil lil mubashir. Ahli tafsir butuh. Wala lil faqih, para fuqah juga butuh. Wala lil akhbari, ahli-ahli sejarah pun butuh. Wala lil lughawi anhu, bahkan ahli bahasa pun butuh ilmu hadis. Nah, fa inna usul haula'i jami'an fil istibat wa tarjih taduru ala dirasatil asanid. Kenapa? Karena pokok-pokok landasan semua mereka dalam istinbat dan tarjih berpusar pada dirasatul asanid, yaitu mempelajari sanad. Sehingga hari ini orang mula-mula mengatakan kami bersanad itu. Tapi entah apa maksud sanad. Asal bertemu dengan syekh langsung bersanad namanya. Dan kalau syekhnya begini, muridnya mesti pula seperti itu. Di mana? Enggak gaji lah. Oh, jadi satu sanad semuanya. Allahu musta'an. Bukan itu yang maksud sanad. Kemudian bahwasanya antara murid dengan guru enggak mesti fotokopi. Enggak mesti. Imam Syafi'i berguru pada Malik, berapa banyak masalah yang mereka perselisihkan. Ya, banyak mereka perselisihkan. Imam Ahmad juga belajar pada Imam Syafi'i, berapa masalah yang mereka tak sepakati. Kata Imam Syafi'i, menghadiahkan pahala tidak sampai. Imam. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad, sampai. Di Indonesia mazhabnya Hambali, bukan Syafi'i. Bab ini. Nah, di bab ini. Ya, katanya tidak boleh keluar dari mazhab. Kalau keluar dari mazhab berarti pelanggaran besar. Rupanya keluar juga tertangkap. Nah. Taib. Ahli dasar. Wa ma'rifatis sahihi minas saqimin al-akhbar. Kalau sudah bahas masalah fikih misalnya. Ikhtalaf al-ulama misalnya dalam suatu masalah. Lalu masing-masing mengukakan dalil. Wa adillatul qawlil awal minal kitabi kaza minal sunnah kaza. Wa adillatul qawlil thani minal kitab as-sunnah kaza wa minal sunnati kaza. Wa ila akhirnya. Akhirnya masing-masing ini punya hadis, ini punya hadis. Kadang hadisnya sama, cuman lafaznya berbeda. Ya. Hanya apa yang menjadi mereka menterjih, yaitu dengan mempelajari sanadnya. Mempelajari sanadnya. Oh, ternyata sanad ini selamat. Sanad ini tidak selamat. Maka dikatakan warrajih bil mas'alah kada wa sababut tarjih satu dha'fu adillati al-qawli tsani misalnya atau quwwatu adillati al-qawli al-awwal li anna sebabnya
fi sanadi fulan fi sanadi dalil al-qawl al-thani misalnya fulanun fa innahu munkarul hadis misalnya. Berarti ini kan ilmu hadis. Kalau orang yang tidak menguasai ilmu hadis, tidak bisa dimenterjih. Tidak bisa dimenterjih. Makanya alasannya nanti pasti ujung-ujungnya asal ada pendapat ulama, jangan disalahkan. Padahal yang satu bilang haram, satu bilang halal. Dua-duanya benar. Apa carur? Satu bilang sah, satu bilang tidak sah. Dua-duanya benar. Masuk. Nah, antum misalnya jualan emas, kata istri antum gratis, kata antum jual apa? Tidak gratis. Lalu kata antum bilang berdua, dua-duanya benar. Yang mau gratis silakan yuk, bisa? Tidak. Akhirnya antum bertembung dengan istri nanti. Kamu bilang gratis katanya kan? Tidak bisa. Kalau bertentangan halal haram mesti salah satunya salah, salah satunya benar. Gimana cara menyalahkan? Di antaranya adalah dengan ilmu hadis, sampai juga ikhtilaf ahli bahasa. Ikhtilaf ahli bahasa dalam suatu istishhad dengan hadis, misalnya mazhab Basriyin membolehkan, mazhab Kufiyin melarang. Lalu orang Basrah pakai dalil hadis. Dan tukar al-kufah, hadis anda tidak sahih. Hadis palsu. Kalau hadis palsu, bisa jadi hujah juga tidak. Karena lughah itu salah satu referensi utamanya adalah al-hadis. Dan kalau hadis tidak sahih, gugur hujahnya. Demikian juga dengan masalah akhbari, ahli sejarah. Ketika mereka menetapkan sesuatu kejadian misalnya, Isra Mi'raj, kapan terjadinya? Kok gitu aja gak bisa jawab? 27 Rajab. Kan 27 Rajab kan? Iya. Enggak, tengok tanggal tuh di kalender, 27 Rajab. Nah, tetapi ada khilaf 5 pendapat dalam masalah ini. Akhirnya dikajilah orang sanadnya. Dikaji sanadnya. Ternyata riwayat 27 itu maqati wa marasil. Terputus-putus sanadnya. Walaupun dia yang paling masyhur di kalangan mutaakhirin. Sebab ahli sejarah sepakat bahwa kejadian Isra Mi'raj setelah wafat Khadijah atau sebelumnya? Setelah wafat. Khadijah wafat bulan apa? Tokoh-tokohnya lah. Bulan Zulqa'dah. Dan kejadiannya di tahun yang sama, tahun ke-10 Hijriah, menurut pendapat yang paling masyhur. Kalau dikatakan tanggal 27 Rajab, berarti kita cabut pendapat mayoritas ulama tadi bahwa kejadian Isra Mi'raj adalah sebelum Khadijah wafat. Ya, kalau seandainya harus diterima 27 Rajab dan harus diterima wafat Khadijah bulan Zulqa'dah, maka kita hadapkan dua pilihan. Satu, kita katakan Isra Mi'raj terjadi sebelum Khadijah wafat, dan ini jelas bertentangan dengan yang riwayat yang sahih. Atau kita dahulukan tahun itu Zulqa'dah, setelah itu baru Rajab. Paham enggak? Terdiam nampaknya. Hah? Berarti pada tahun itu Zulqa'dah lebih dulu dari bulan Rajab. Ah, kalau gitu kayak orang jahiliyah kita. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, di sini di antara cara mereka menterjih riwayat, dan itu perlu ilmu hadis. Jadi benarlah kata Syekh bahwa para fuqaha butuh, para ahli tafsir butuh, para ahli lughah butuh, ahli fikih butuh, apalagi ahli hadis sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok cepat sekali azan, Syekh? Bukan. Awak yang terlambat, ya. Hah?
Memang bersama antum ini asyik sekali gitu. Ya. Hah? Tapi azanlah dulu gitu ya, habis itu sholat dan pulang. Nah, dan juga selesai malam ini. Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kemudian qala al-musannifu hafizullah fa ahlul hadithi yabzuluna a'marahum fi talabi sunan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ahlu hadislah yang mengorbankan umurnya, menghabiskan umurnya untuk mencari hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika bi jam'i hadithihi, yaitu dengan mengumpulkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam wa sunani ashabi, bahkan athar dari para sahabat-sahabatnya. Wa tatabbu'i akhbarihim, dan mengikuti, menelusuri berita-berita tentang mereka. Kenapa berita sahabat dicari? Karena mereka murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pintu kita menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka pintunya. Makanya sedikit dari ahlul batil hendak menutup pintu ini, seperti Syiah misalnya, sengaja menutup pintu kita ke sahabat, sehingga mereka klaim sahabat adalah orang-orang murtad, kecuali hanya beberapa orang.
yang mereka klaim tanpa bukti. Wa akhbari tabi'in wa tabi'ihim. Yang paling dekat pula ke sahabat ada para tabi'in. Cuman tabi'in, generasi tabi'in berbeda dengan generasi sahabat. Apa sebab? Yang ikut sahabat dengan baik dan benar selamat. Yang tak mengikut dengan baik dan benar, nah, kuala. Artinya keluar dari jalan kebenaran. Sehingga di masa tabi'in ada keluar aliran-aliran keagamaan. Di masa sahabat tidak ada aliran. Ada aliran masa sahabat? Tidak. Dan alhamdulillah tidak ada sahabat yang terlibat aliran sesat. Itu sebabnya Nabi suruh kita kembali kepada mereka, mengikut mereka. Apa sebab? Tidak ada generasi umat Islam yang seluruh personilnya selamat dari aliran sesat kecuali generasi sahabat. Abu Rasa Tabi'in, tadi saya katakan, ikut sahabat selamat, tak ikut tersesat. Oleh sebab itu, kita pun hari ini bila ikut sahabat selamat, tak ikut nanti antum disesatkan pula. Biasalah, semua orang saling menyesatkan karena memang belum sampai ke tujuan. Belum sampai ke tujuan. Kalau sudah sampai ke tujuan baru tahu nanti, oh ternyata fulan benar, saya yang salah. Oleh sebab itu jangan salah memilih jalan. Nabi sudah bentangkan jalan besar-besar, jalan terang benderang. Malamnya seperti siang. Sahabat telah menerjemahkan itu dalam amal mereka secara kolektif. Adapun ijtihad pribadi mereka, kan ada sifatnya ijtihad pribadi, ia kita ukur dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, sebagaimana pendahulu kita juga mengukur itu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti masalah, misalnya masalah iddah, orang yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Ya, sebagian mengatakan atwalu al-ajalaini, yaitu mengambil muddah atau jarak atau masa yang paling lama di antara keduanya. Kalau melahirkan paling lama, berarti iddahnya sampai melahirkan. Kalau seandainya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, maka 4 bulan 10 hari. Ternyata hadis Subay'ah al-Islamiyah menjelaskan bahwasanya kalau sudah melahirkan walaupun belum sampai 4 bulan 10 hari sudah boleh. Seboleh? Hah? Ngapain? Iddah untuk apa? Ini bicara sama bapak-bapak, anu paham iddahnya. Awak bebas dari iddah, ibu-ibu. Ya, tujuannya kan dilarang nikah semasa iddah. Kalau sudah melahirkan boleh nikah, tapi janganlah langsung pula. Nah, pasti ada masanya. Tapi kaum muslimin, akhirnya pendapat ini kita terjih dengan dalil tadi. Walaupun ada ijtihad sebagian ulama sahabat. Tapi kalau mereka ijma' dalam suatu masalah, seperti ijma' mereka dalam masalah pokok-pokok akidah, ya kita tidak boleh keluar dari ijma' mereka. Karena di situ ada jalan selamat. Kau muslimin dan muslimat. Wa akhbari tabi'in wa tabi'im. Thumma dirasatu asanidiha. Kemudian mempelajari sanad-sanadnya. Allah. Kau muslimin dan muslimat. Kalau orang dulu ya tidak pakai catat. Tidak lah. Lupa. Awak dicatat, hilang catatannya. Iya, dicatat, hilang catatannya. Lantung lihat kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mentahqiq hadis talabul ilmi faridah, di makhthutatnya saja 42 halaman. 42 lembar maksud saya. Nah, ad-Darqutni itu dihafalkan. Ada, kan sekarang orang kentahqiq pakai syajaratul isnad, ya. Syajarah isnad, satu riwayat atau satu hadis. Syekh Ziyad Al-Abadi, murid Syekh Al-Albani dari Jordan, menceritakan ada di antara muridnya membuat syajaratul isnad, satu hadis sepanjang 5 meter kertasnya.
Berapa jalan itu? Turukul hadis itu. Nah, mereka dulu pakai hafal. Kalau kita hari ini hafal juga tidak, nulis juga tidak. Tapi alhamdulillah ada para ulama yang Allah kirim untuk menjelaskan kepada kita. Wa tahqiqaha min haythu shihhatu dha'f. Setelah mereka pelajari sanad-sanadnya, lalu memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Fa fi sahih al-hadits wal athar indahum ghunyatun an dha'ifiha. Kalau ahli hadis mencukupkan dengan yang sahih, yang dhaif mereka tinggalkan. Ini manhaj yang sebenarnya. Sahih menurut mereka diamalkan, yang dhaif ditinggalkan. Apalagi bila yang dhaif itu bertentangan dengan yang sahih. Apalagi yang dhaif itu bertentangan dengan yang sahih. Kan ada sudahlah dhaif bertentangan dengan yang sahih pula. Wa bihadhihi al-maziyyah tamayyazu an ghairihim min ahli al-ulum wal funun al-ukhra. Dengan keistimewaan inilah mereka akhirnya dengan ciri khas ini mereka akhirnya istimewa dari para ulama dalam ilmu-ilmu lain, dalam ilmu-ilmu dan disiplin ilmu lain. Wa kadzalika yahtamuna bi ma'rifati an-nasikh wal mansukh. Demikian pula mereka sangat memperhatikan ilmu tentang an-nasikh wal mansukh. Ini sangat penting supaya yang sudah dinasakh tidak diamalkan lagi. Yang sudah dinasakh tidak diamalkan lagi. Wa ma yurwa fi tafsir as-suwar wal ayat min al-ahadith wal athar. Demikian pula yang diriwayatkan dalam menafsirkan surah-surah dan ayat-ayat berupa hadis dan khabar, yaitu athar, wa ma yurwa fi abwabil fiqh was sunan, dan diriwayatkan dalam bab-bab fikih dan sunan, wal ahkam, dan masalah-masalah hukum, wa ma yurwa fi syawahidil lughah. Bahkan mereka juga memberikan perhatian pada syawahidul lughah, hal-hal yang digunakan untuk mendukung bahasa. Wa ma yurwa fi abwabil i'tiqad. Demikian pula mereka mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab-bab akidah. Wa yatlubuna minha as-sahih ats-tsabit. Mereka cari yang sahih daripadanya dan tsabit. Wa ya'maluna bihi, dan diamalkan. Wa yu'allimunahu ghairahum, dan diajarkan pada selain mereka. Wa yad'una ilaihi, dan mendakwakannya. Wa yusyi'una dzikrahu baina awamin nas, dan mereka berusaha untuk mengisytiharkan hadis-hadis yang sahih ini di antara umat Islam secara umum. Di antara umat Islam secara umum. Wa yatrahuna ad-dha'ifa minhu, dan mereka membuang yang dhaif, wal munkar, apalagi munkar, was-saqit, apalagi yang jauh di bawahnya lagi, wal matruh, dan yang ditolak, wal maudhu', dan yang palsu. Wa la yarfa'una bihi ra'san. Mereka tidak mempedulikan. Ya, wala yuriduna lahu dzikran, dan tidak pula menyebut-nyebutnya lagi, illa ala sabili tahziri minhu, kecuali untuk mengingatkan umat daripadanya. Wal bayan li ilali wahai wa suqutih, untuk menjelaskan pula tentang illah-illah, yaitu penyakit-penyakit yang membuat hadis itu lemah dan jatuh derajatnya. Jadi hadis palsu tidak disebutkan oleh ahli hadis kecuali untuk menjelaskan dhaifnya. Beda dengan yang bukan. Jadi khutbah dipanjang, hadis bisa panjang-panjang kan. Ya, kisahnya masya Allah menarik gitu. Ya, tentang seseorang menyamakan suatu amalan dapat pahala atau balasan di sisi Allah. Amalan ringan tapi masya Allah balasannya 70.000 bidadari surga. Nah, lepas itu setiap bidadari memiliki 70.000 anting. Bah, punya rohnya tanggal lah, punya teringanya bawa itu. Kemudian tidur di 70.000 dipan. Ini kan kalau yang bahasa-bahasa hiperbola seperti ini berlebihan, ya, itu selalu mencurigakan, selalu mencurigakan. Ya, akhirnya ditanya setelah khutbah, Ustaz,
Sahih dah hadis tersebutkan tadi. Kamu nak tahu kan ya, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Hadis Ibnu Jauzi. Di mana? Dalam kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at. Rupanya Al-Mawdu'at itu kan banyak artinya, bisa dengan makna tema. Jadi Mawdu'at tema-tema, tematik. Jadi hadis-hadis tematik. Didukung pula memang hadis Ibnu Jauzi menyusunnya berdasarkan bab-bab. Berarti bab misalnya bab fadli kada, bab tentang keutamaan ini, lalu disebutkan di hadis al-Qursi itu. Kan hadis tematik jadinya kan. Jadi ternyata dia enggak tahu bahwa itu maksud Ibnu Jauzi bukan hadis tematik, tapi hadis palsu yang disusun berdasarkan tematik. Itu gimana cara backing itu? Ya. Jadi dia salah paham. Kalau orang yang enggak paham sama sekali kan mudah, tapi kan sudah salah paham, nah ini enggak payah nih. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, nah ilmu hadis ini dan ilmu Islam secara umum adalah yang paling utama, dan itu yang dimaksud oleh para ulama hadis, para ahli hadis ketika mereka menjadikan sebagai dasar dalam berdakwah dan dasar dalam beramal. Seperti kata Imam Al-Bukhari, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu sebelum berdakwah atau mengamalkan. Intinya seperti kata Syekh kami, Syekh kita Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ahli hadis itu cari dalil dulu baru tetapkan hukum. Cari dalil dulu baru tetapkan hukum. Kalau ahli hawa, tetapkan hukum dulu baru cari ke sana kemari dah dalil. Akhirnya dalil jadi cabang, hukum jadi pokok. Padahal seharusnya dalil sebagai pokok, sedangkan hukum adalah cabang. Itu terbalik. Jadi dah diamalkan oleh masyarakat, nah diupayakan cari dalilnya. Ya, bikin perayaan-perayaan tertentu banyak dalam masyarakat. Nah, macam-macam lah. Apa dalil? Wazakirhum bi ayyamillah. Kan itu kan? Padahal tafsir ini tidak pernah ditemukan di dalam tafsir ulama-ulama tafsir terdahulu sampai At-Tabari, ya tafsir yang lain-lainnya seperti Ibnu Katsir dan sebagainya. Kapan adanya tafsir jalan lain? Bukan jalan lain. Tafsir jalan lain. Apa sebab? Diamalkan dulu, sabar itu coba-coba cari. Ah, ini pas ini. Akhirnya tafsir cocok. Cocok lagi. Rasa-rasanya cocok memang. Rasa-rasanya cocok. Tetapi sebenarnya tidak cocok. Allahu musta'an. Ala kulli hal, di sini pentingnya ilmu hadis. Ya maklum lah, yang nulis orang ahli hadis tentulah. Tentu kalau bilang ilmu akidah cari ahli. Tapi ini ahli akidah itu ya ahli hadis. Sehingga akidah ahli sunnah itu disebut dengan menyebut kitab-kitab akidah di kalangan sunnah disebut kitab as-sunnah. Banyak hadis-hadis akidah ditulis dengan judul kitab as-sunnah. Nah, atau tambah sedikit usul sunnah, syarah sunnah. Ya saya, atau dengan as-sunnah saja. Seperti as-sunnah Imam Ahmad atau Abdullah bin Ahmad as-sunnah. Nah, li al-Muzani usul sunnah dan sebagainya. Allah Ta'ala alam, karena waktu sudah malam, kasihan saya. Ini kasihan saya, bukan kasihan teman-teman, banyak saya sendiri. Karena besok juga insyaAllah ada tugas juga ke Jakarta. Ini tugas ke negara. Ini memang ya harus dilaksanakan. Kajian subuh tetap masih juga. Allah, ngaji dulu ya baru berangkat. Nanti tak bisa tegap gerak. Allah mustahil. Khair insyaAllah. Ya kita. Berarti ada kajian lagi subuh. Habis itu baru berangkat. Pulangnya Sabtu terus ke Payakumbuh lagi. Ya Allah. Kasihlah rehat segini. Orang malam minggu itu istirahat. Kasih tugas juga terus. Allah mustahil. Yalah. Doa dan istirahat kita dalam
dalam ilmu dan dakwah. Jadi waktu tidur banyak tak juga butuh kayaknya. Banyak pun tidur tak mau juga. Sakit pula badan buat tidur terus. Itu lebih baik buat bergerak aja. Taib, terima kasih dan mohon maaf. Tak ada pertanyaan lah. Jelas sekali tu. Tak ada yang tak bisa tak jelas tadi. Semuanya jelas. Nah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.